Halo teman-teman semua, apa kabar? Gue harap kalian tetap sehat, tetap semangat. Nah, di video kali ini gue mau share gimana sih caranya transfer beda bank tapi nggak kena biaya 6.500. Mau tahu caranya? Langsung aja. Oke, pertama-tama kalian harus download dulu aplikasi yang namanya Flip. Jadi untuk masalah keamanan, gue udah cek Flip ini udah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia ya, PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi. Nah, ini udah ada nih di Bank Indonesia, jadi nggak usah khawatir. Langsung aja kalian download aplikasinya. Nah, setelah kalian download, langsung aja kita coba gimana sih caranya transfer dengan biaya free. Oke, di sini gue udah download, langsung aja ke aplikasinya Flip. Nah, di sini gue udah isi ya biodata gue. Nah, di sini gue mau ngirim ke bank BCA, rekening gue juga. Gue isi Rp60.000, lanjut. Nah, di sini ada biaya Rp0. Kamu memiliki satu transaksi nominal Rp60.000, biaya RV Rp0. Lanjut aja ke metode pembayaran. Nah, di sini tadi gue mau kirim ke BCA. Nah, gue mau kirim dari BNI. Langsung aja klik BNI-nya. Nah, ini dia. Nah, di sini udah keluar nih rekeningnya, yaitu kalian tinggal salin aja 1000437442. Nah, kalian tinggal salin aja dan jangan lupa nanti transfer di bank BNI-nya atau di BNI Mobile-nya kalian tambah kode unik ini nih 160 ini. 60.160. Nah, langsung aja sekarang kita ke BNI Mobile-nya. Nah, di sini gue langsung ke antar bank ya, input baru tadi langsung aja paste saja langsung. Nah, di sini kita isi 60160. Nah, ini 160-nya itu kan kode uniknya. Oke, langsung aja. Nah, di sini langsung tuh Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi. Nah, ini BNI. Jadi dikirim ke 60160. Di sini fee-nya 0 karena antar bank ya, ke BNI juga. Langsung aja klik password transaksinya, lanjut. Nah, ini berhasil nih, transaksi berhasil. Nah, setelah kalian transfer dari BNI tadi, nah kalian ke aplikasi Flip-nya lagi dan klik sudah transfer. Saya sudah transfer. Oke, di sini sekitar 6 menit ya, 10 menitan nih kalian nunggu transaksinya. Kalian bisa, ya udahlah, tunggu aja transaksinya. Nah, jadi transfer sudah berhasil ya. Kamu telah menghemat 6.500 tanpa biaya. Ini ada bukti transfernya. Nah, sekarang kita cek ke BCA-nya. Nah, ini gue udah masuk ke aplikasi mobile BCA-nya. Kita lihat ke mutasi rekening saja hari ini. Masukin PIN-nya. Nah, ini dia udah nih. Buana Media Tekno transfer e-banking. Nah, UGI 60.000. Jadi udah terkirim ke BCA gue. Nah, jadi sudah terbukti ya kalau transfernya itu tanpa biaya, cuman tadi kode unik doang tuh yang 160 perak, kalian udah bisa transfer dari bank A ke bank B. Ini dari BNI ke BCA. Nah, for info, untuk transaksi di bawah 500.000 kalian nggak usah verifikasi data kayak foto KTP itu yang kayak kalian verifikasi Gojek or Grab gitu kan, pakai foto KTP plus foto kalian pegang KTP gitu. Tapi kalau emang kalian mau transfer di atas 500, ya kalian harus lakuin itu untuk bisa transaksi di Flip ini. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di klik like, di share, dan di subscribe channel ini untuk semakin berkembang ya, dan membawa manfaat untuk kita semua. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. See you.